Al-Quran, hadis, ijma dan kias. Maka mudah-mudahan kebersamaan Bapak Ibu sekalian ini semoga mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kepada kita semakin paham tentang Islam ini dan semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa dikehendaki Allah untuk menjadi hambanya yang baik, dimudahkan dia untuk paham tentang agamanya. Maka insya Allah semakin rajin kita mendengarkan ceramah, semakin rajin kita ke majlis taklim, mudah-mudahan semakin paham kita tentang Islam itu. Dan semakin paham kita tentang Islam itu, tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Sebaliknya, orang yang malas menuntut ilmu, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dan ceramah, Maka semakin tidak paham dia tentang syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan semakin tidak paham seseorang tentang syariat agama Allah ini, semakin bertanda, susah dia mendapatkan kebaikan. Susah dia mendapatkan hidayah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dikehendaki Allah untuk menjadi hambanya yang baik. Dimudahkan dia untuk paham tentang agama. Mudah-mudahan Kebersamaan kita ini salah satu menjadi asbab. Allah mudahkan kita untuk paham tentang agama ini dan semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Baik bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membuang-buang waktu. Segera kita mulai kajian tafsir Ibn Kasir. Kita masuk ke surah Al Baqarah ayat 75 dan 76. Insya Allah kemarin kita sudah ambil. ayat 74 Namun sebelum kita kaji kan ayat ini seperti biasanya saya bacakan terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an ini menenangkan hati kita dan menambah keimanan-keimanan kita karena begitu janji Allah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhuzadathum imana kata Allah kalau dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka bertambahlah iman-iman mereka Maka dengarkan Bapak Ibu sekalian ayat-ayat ini kami akan bacakan mudah-mudahan menambah kehusuan kita dalam menuntut ilmu dan mudah-mudahan iman-iman kita bertambah dengan mendengarkan ayat-ayat tersebut. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه مما بعد ما عقلوا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الله, اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَا Liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun Itulah surah Al-Baqarah ayat 75 dan 76 Setelah ayat 74 kita berbicara tentang karakter orang Yahudi yang kemarin saya ceritakan kepada antum, salah satu di antara karakternya orang Yahudi itu adalah keras hati. Thumma qasat kulubukum min ba'di ja, dzalika fahiya kalhijarati, kata Allah. Mengeraslah hati-hati kalian orang Yahudi ini, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, mengeraslah hati-hati kalian seperti kerasnya batu. Bahkan lebih keras dari batu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka menyembeli sapi betina. Lalu Bani Israel ini mempertanyakan sapi betina yang bagaimana, yang warna apa, modelnya seperti apa, sehingga perintah kepada mereka itu menjadi rumit dan menjadi susah, yang hampir-hampir mereka tidak mendapatkan. Sapi betina yang diperintahkan Allah untuk mereka sembelih kecuali satu ekor sapi betina yang kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal yang sudah saya ceritakan kepada antum. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil tulang sapi betina yang telah disembelih itu dan dicincang-cincang kemudian memukulkannya kepada paman sang anak yang meninggal itu karena dibunuh oleh ponakannya sendiri lalu seketika itu sang paman itu hidup kembali lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa tanya siapa yang membunuhmu maka sang paman pun mengatakan yang telah membunuhku adalah ponakanku sendiri kisah yang sudah diceritakan kepada antum semua lalu setelah itu sang ponakan ini menyangkal dan hatinya menjadi keras bahkan membatu bahkan lebih keras daripada batu yang telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita kemarin Nah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berbicara tentang Yahudi atau Bani Israel kaum Nabi Musa. Tapi ayat yang akan kita bahas ini adalah apa tatmauna ayyuminu lakum wa kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya Kata Allah kepada Nabi Muhammad ini. Afa tatmauna ayyuminu lakum? Muhammad, apakah engkau masih berharap orang-orang Yahudi itu beriman menerima ajaran yang engkau sampaikan kepada mereka? Nabi Rasulullah s.a.w. ini Masya Allah tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Dalam menyampaikan risalah ini, orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang dewasa, orang cacat, orang yang normal, semua didatangi oleh Nabi Rasulullah s.a.w., untuk menyampaikan kepada mereka syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara kelompok yang didatangi Nabi Rasulullah sallallahu adalah orang Yahudi. Ya. Kalau dalam tafsir ini kata im Imam Ibnu Katsir adalah ban orang Yahudi Bani Quraizah. Ya, kisah Bani Quraizah mudah mudah-mudahan satu saat akan saya ceritakan kepada antum. Asik ceritanya ini tentang Bani Quraizah. Ya. Nah, orang Yahudi Yang dimaksud di sini adalah afatat mauna ayyuminu lakum. Hai hey Muhammad, apakah engkau masih mengharapkan mereka-mereka Yahudi ini beriman dengan ajaran yang engkau sampaikan kepada mereka? Apakah engkau masih mengharapkan mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan kepada mereka? Wa qad kana fariqum minhum yasma'u yasmauna kalam Allah. Kata Allah. Dan engkau sudah tahu wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dari dulu kebiasaan mereka itu setelah mendengarkan firman-firman Allah, summa yuharrifunahu. Lalu mereka rubah-rubah firman itu. Harus sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mimba di mana akaluhu wahum yaalamun. Setelah mereka faham, mereka mengerti tentang ayat-ayat itu. Jadi di sini kata Imam Ibnu Katsir, karakter orang Yahudi itu adalah yang pertama suka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Jadi kalau saya bacakan kantum sedikit Kala, atau mereka merubah-rubah isi kitab suci mereka dalam Taurat. Jadi kita orang Islam punya keyakinan bahwa orang-orang Yahudi itu mendapatkan kitab suci namanya Taurat. Lewat Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, dalam peristiwa yang sudah saya ceritakan kepada Antum. yaitu peristiwa pada waktu Nabi Musa AS selesai menyeberangi lautan yang Fir'aun kemudian dan tentaranya ditenggelapkan Allah Subhanahu SWT di lautan tersebut. Lalu datang perintah Allah Subhanahu SWT supaya Nabi Musa datang ke Bukit Tursina selama 40 hari. Dan selama 40 hari itulah kemudian Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa namanya kitab suci Taurat. Jadi ada itu kitab suci Taurat. dan itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai mukjizat. Hanya saja orang-orang Yahudi telah merubah-rubah isi kitab Taurat tersebut. Salah satu di antara yang mereka rubah adalah yang hak dirubah menjadi batil, yang halal dirubah menjadi haram, yang haram dirubah menjadi halal. Nah itu ya disebut oleh Imam Ibnu Katsir tentang hal tersebut. Idza Ja'ahum al-muhiq biriswatin akhraju lahu kitab Allah. Kata Imam bin Mukathir. Jadi orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka, para alim-alimnya mereka itu, kiai-kiai mereka itu, kitab-kitab Taurat itu mereka sudah buat kepalsuan-kepalsuan di dalam, perubahan-perubahan di dalamnya, yang hak mereka rubah menjadi batil, yang batil dirubah menjadi hak, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Sifat-sifat Nabi Alaihi dan diceritakan dalam Taurat itu mereka rubah. Kata Imam Nuqadir, ja muhiku birushwatin kitab Allah." Kalau datang orang-orang Bani Israel kepada ulama-ulama mereka bertanya tentang ciri-ciri Nabi terakhir Nabi akhir zaman itu, maka mereka tahu, pasti mereka akan sogok ini, ulama-ulamanya. Maka mereka akan keluarkan kitab-kitab yang palsu, yang telah mereka rubah-rubah itu. Dan bila datang, orang bertanya, benar-benar bertanya tentang isi Taurat yang benar, mereka akan keluarkan pula kitab Taurat yang asli. Jadi orang Yahudi, ulama-ulama mereka sejak dahulu itu, kata para ulama kita, termasuk Mbak Mbak mereka sudah buat dua kitab Taurat itu. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau ada sogokan, maka mereka akan keluarkan yang palsu. Tapi kalau ada orang yang biasa-biasa saja, tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan, maka diberikanlah yang asli. ya Isi Taurat yang asli. Seperti itu karakter yang pertama orang Yahudi suka merubah-rubah isi kitab mereka. Kemudian kata Imam Bukhari, di samping itu, Orang Yahudi ini terkenal dengan pembangkan luar biasa. Sangat ya membangkan. Nabi Musa saja alaihi salam di tengah-tengah mereka memperlihatkan mukjizat di hadapan mata mereka. Bahkan mereka rasakan sendiri turun manna dan salwa, makanan-makanan dari langit, minuman-minuman dari langit yang lezat-lezat. Namanya manna dan salwa. Allah Subhanahu wa taala di mata kepala mereka sendiri melihat Memperlihatkan mukjizat besar, membela lautan. Lalu, Bani Israel bersama-sama Nabi Musa lewat. Kemudian, Firaun dan tentaranya, satu pasukan, satu kekuatan yang sangat dahsyat dahulu, tidak ada negara yang mampu meruntuhkan, menundukkan Firaun dan tentaranya dengan mudah bagi Allah, menenggelamkan mereka di lautan. Itu adalah mukjizat yang dilihat oleh kaum Nabi Musa, Bani Israel, yahudi pada waktu itu tapi tidak membuat mereka taat, tidak membuat mereka insaf, dan tidak membuat mereka ya beriman kepada ajaran Nabi Musa. Itulah karakter ya Bani Israel atau orang-orang Yahudi ya yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di samping itu juga merupakan karakter orang Yahudi ini adalah munafik. Munafik. Nanti akan saya ceritakan kepada antum di ayat yang berikutnya ya tentang kemunafikan mereka ini. Itu semua terjadi kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, karena penyebabnya tadi. Hati mereka keras. Seperti batu, kata Allah. Thumma kasat hukum min ba'di dhalika Kemudian mengeraslah hati-hati kalian pada waktu itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Makanya hikmah dan pelajaran yang kita ambil di sini, Pak. Terang umat Rasulullah ini, jangan sampai hati kita membatu. Jangan sampai hati kita mengeras. Dan itu Allah ceritakan di awal Al-Baqarah. Innal-ladhina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka kalian berikan peringatan ataupun tidak mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim qishawatu wa lahum Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka, mengeras hati mereka, Allah telah menutup pendengaran mereka, Allah mengunci penglihatan mereka. Walahum azabun alimum bimakan yaktimun. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih nanti. Jadi, umat Rasulullah ini, salah satu di antara yang harus kita jaga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kisah-kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Imam Ibn Kathir, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran, bahawa jangan sampai kita umat Rasulullah ini keras hati. Ini tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Keras hati. Makanya Imam Ibn Al qayyim membagi hati itu menjadi tiga. Yang pertama ada disebut dengan kalbun soheh, hati yang sehat. Yang kedua ada disebut dengan kalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga ada disebut dengan kalbun mayid, hati yang mati. Nah, seyogianya bagi orang Islam itu hatinya sehat. Bagaimana hati yang sehat itu? Hati yang sehat itu Selalu tertarik dengan kebaikan. Orang pakai baju koko, pergi ke masjid, bergetar hatinya, ingin juga ikut, meskipun ternyata dia tidak pergi, tapi ada hatinya tersentuh. Mendengarkan ceramah, berbicara tentang dosa, tersentuh hatinya, dia pun takut untuk berbuat dosa, meskipun dia melaksanakan dosa itu, ini tanda bahwa hati itu masih sehat. Tapi ada yang disebut dengan kolbun marid. Hati yang sakit. Nah, ini bahaya. Tanda-tandanya bagaimana? Kalau di Al-Quran Allah bilang, Fi Di hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakit tersebut. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau hati sudah sakit, bukan sakit hati, beda sakit hati ya. Itu macam-macam dia buat sakit hati anak. ya. Itu lain lagi. Yang dimaksud di Al-Quran ini adalah hati yang sakit Bagaimana hati yang sakit itu? Kadang-kadang Bapak senang di masjid Kadang-kadang Bapak senang ditampai judi Kadang-kadang bersama dengan orang-orang soleh Tapi kadang-kadang bersama dengan para pemabuk-pemabuk Ini bahaya, hati Bapak dalam keadaan sakit Cepat obat Pak Jangan biarkan dia begitu Karena jangan sampai kata Allah Fazadahumullahu Lalu Allah tambah penyakitnya itu kalau sudah Allah tambah penyakitnya dan parah sakitnya, bisa mati nanti hatinya. Yang kalau sudah mati hati itu, sawa'un alaihim amlam la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak lagi akan beriman. Apa penyebabnya hati menjadi sakit? Pertama, penyebab hati menjadi sakit, Pak, sengaja berbuat dosa, dengan harapan kelak taubatnya diterima. Nah, ini penyebab pertama, Pak. Hati menjadi sakit itu, dia udah tahu ini dosa. Ah, nanti ku Allah mau terima kita petaubat apalagi di depan kita Ramadan. Nanti Ramadan lah saya bertobat. Dia pun berbuat dosa. Ah, ini bahaya, Pak. Hati akan sakit kalau begini. Ya. Jadi jangan coba-coba itu dosa. Apapun bentuknya, mulai dari korupsi, mulai dari mengikuti hawa nafsu ya kepada perempuan kepada hamar ya kepada materi-materi dunia ini ah, ini sangat berbahaya ini poin yang pertama sengaja berbuat dosa dengan harapan tobatnya akan diterima nanti kuat kita bertobat ah, ini jangan yang kedua Memiliki ilmu, tapi enggan untuk mengamalkannya, ini bisa sakit hati pak, ya. bisa membuat hati kita menjadi sakit. Bapak sudah tahu ini haram, bapak sudah tahu ini nggak boleh, tapi tetap saja dia langgar. Bapak sudah tahu ini dosa, ibu sudah tahu ini jalan menuju neraka, tapi dia masih coba-coba juga. Ini berbahaya pak, ya, hati kita akan sakit. Belum langsung mati pak, ya. Belum langsung menjadi pendosa kita, tapi hati kita dulu menjadi rusak. Ini bahaya kalau hati sudah rusak. Imbasnya apa? Tidak tertarik berbuat kebaikan. Suka terus dengan dosa-dosa tersebut. Makanya, Pak Pezina itu. Pezina itu, satu kali dia rasa berbuat zina. Dia mau kedua kalinya. Dia mau ketiga kalinya, dan seterusnya. Ketimbang orang yang tidak pernah rasa. Karena memang begitu hati. Kapan dia terluka, kapan dia sakit, dia akan suka terus itu. Ya, makanya cepat-cepat diobati. Yang ketiga, penyebab hati menjadi sakit. Beramal tapi tidak ikhlas. Nah, ini bahaya. Banyak infaknya. Ada kotak celengan, dia putar-putar uangnya kipas-kipaskan ke mukanya. Sepuluh orang lihat, ih, banyak doi. Eh, ternyata dia isi di kotak celengan semua. Ya, ternyata dia kipas kipas sepuluh orang lihat, duitnya ini akan ditaruh di kotak celengan. Ya, ini Pak akan membuat hati kita sakit. Jadi kalau berinfak, usahakan yang ikhlas. Beramal, usahakan ikhlas. Ikut majelis taklim karena dipaksa sang suami. Kalau nganya ikut Majlis taklim, awas ngana. Tamu kawin ulang. Ya gitu, diancam istrinya. Kalau nggak ikut majlis ta'lim, maka dia akan nikah lagi. Akhirnya istrinya takut asal ah, ikut majlis Taklim deh. Ya nanti suami nikah lagi. Nah, dia ikut majlis ta'lim bukan karena untuk mendapat ridho Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk kedapatan pahala, tapi takut suami menikah lagi. Nah, ini nggak ikhlas namanya, ya. Nah, mari ibadah-ibadah, amalan sholat yang kita buat ini usahakan ikhlas. Begitu pula Bapak Ibu yang mungkin ada yang bawa kue untuk kita pakai buka berpuasa bersama di sini. Usahakan ikhlas. Jangan selia-lia orang. Atau jangan bersuuzon. Tak jaba kemar kukis, kong. Cuma donja sambunyi setau. <laughs> gitu. Tidak ada di meja itu kukis. Sudah, enggak usah berpersangka yang tidak-tidak. Antum sudah bawa, sudah dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah setiap amalan soleh yang kita laksanakan ikhlas karena Allah pasti dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati itu menjadi sakit apabila banyak mendapatkan rezeki. Tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ini bahaya, Pak. Hati akan sakit nanti. Nikmatnya banyak. Uh, bulan ini untungnya ratusan juta. Padahal bulan kemarin juga dapat untung puluhan juta. Sehat Al-Fiat Alhamdulillah. Banjir orang-orang, rumahnya terendam banjir, dia punya Alhamdulillah. ndak? Ya. Hartanya bertambah, istrinya sehat-sehat, tidak ada persoalan namun tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tidak pernah menayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas Pak, hati kita makin sakit itu. Makin tergila-gila kita dengan dunia. Ya, makin banyak dosa yang kita buat. Maka kalau dapat banyak rezeki Pak, jangan lupa bersyukur. Salah satu syukur kita adalah berbagi dengan yang lain. Ya, dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, Masjid Raya Ahmad Yani ini alhamdulillah, ya, subalhamdulillah setiap Senin Kamis di sini ada buka puasa bersama. Kadang-kadang saya mungkin uzur tidak bisa datang mengisi ceramah karena mungkin ada keluar daerah. Namun Masjid Raya tetap memfasilitasi buka puasa bersama. Saya ingin bilang kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bersedekah untuk memberikan menu buka puasa, boleh datang antar di sini. Insya Allah, kata Nabi SAW, Man fattara so'iman falahu min ajrihi min ghairi an yang kusa min ajri so'imi syaih. Siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala dari buka puasa yang diberikan itu, dan pahala puasa orang yang memakan buka puasanya tersebut. Jadi kalau Bapak tidak puasa, bawa kukis lima biji, Pak. Atau terlalu kecil kalau kukis. Ya. Nasi kuning selamat pagi lima bungkus. Ya. Dimakan sama lima orang, Pahala puasa lima orang itu pak didapatkan oleh bapak tanpa dikurangi sedikit pun. Padahal bapak enggak puasa. Makanya puasa ini jangan bikin syubhat. Ya. Jangan larang-larang orang mau puasa sunnah. Puasa sunnah ini hadisnya sokeh dan sangat banyak. Ya. Tidak ada masalah dalam bahkan Nabi Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis yang sokeh. Ya Rasulullah kami melihatmu paling banyak puasa Senin dan Kamis.

itu hadisnya Pak. Makanya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Pak Uhibu an yurfa amali wa Maka aku menginginkan amalanku diangkat di sisi Allah. Aku dalam keadaan puasa. Makanya Nabi puasa Senin Kamis. Jadi kalau ada yang masih mempertanyakan tentang dalil puasa Sunda Senin Kamis, banyak Pak, ya banyak dalam kitab-kitab hadis. Apalagi dalam kitab-kitab fikih. Masya Allah. Ya, buka jawab tentang puasa, antum akan dapatkan di situ. Salah satu di antara puasa Sunda, Senin Kamis. Nah, yang saya ingin bilang, kalau bapak berat untuk puasa, ibu susah untuk puasa, mungkin karena ngurusin anak-anak, mungkin karena bapak punya pekerjaan agak berat, sehingga tidak terlalu kuat kalau puasa. Sudah pak, bu, kalau tidak mampu puasa, datang ke kamar sini, bawa kamar itu nasi kuning selamat pagi. Ya, kalau nggak mampu beli lima bungkus, sudah dua bungkus saja. Bayangkan dua orang yang makan, pahala puasa do orang tadi itu Bapak dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun kata Nabi sallallahu alaihi Hadis riwayat Imam Muslim ini. Ya saya nukil dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir al jazairi Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man fathara saiman falahu min ajrihi min ghairi an yung min ajri so Siapa memberi buka puasa bagi yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sedekah puasanya itu dan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau tiga orang yang makan, pahala tiga orang. Lu bayangkan kalau 20 orang yang berpuasa, 20 orang yang makan kue kita, kita dapatkan pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka yang berpuasa juga dapat pahala yang sama. Mungkin Bapak Ibu bilang, Ustaz, ribet kalau masih mimpi baku tunggu dari selamat pagi. Ya, Kalau ribet untuk itu, sudah ada kotak celengan yang berjalan di sini setiap habis, setiap sementara ceramah saya. Kasih saja di situ. Boleh lima ribu, boleh sepuluh ribu, dua ya. ribu pun boleh, seribu bahkan bisa. Ya, nanti dikumpul-kumpul untuk dibelikan kuah, dibelikan menu buka puasa, dan dimakan sama-sama bagi yang berpuasa. Masya Allah, pahala sangat luar biasa sekali. Ini amalan kebaikan. Saya kadang-kadang lihat, Masya Allah, orang masuk mall, supermarket, jarang itu yang dibawa seratus dikuang dikeluarkan untuk bayar di kasir. Apalagi kalau dia bawa anak dan istri harus ratusan ribu yang disiapkan di kantong itu. Itu dia nggak berpikir banyak dan nggak ada tawar menawar. Kenapa kotak celengan yang menawarkan dia untuk memberikan pahala yang besar di akhirat nanti bisa saja menjadi asbab masuk surga? Dia masih pikir-pikir. Ini uang 150, 20, 10 ribu, lima ribu, dua ribu. Cari-cari ada yang seribu enggak? Ya. Dapat kamar yang seribu itu yang dia kasih. Alhamdulillah kalau Bapak ikhlas, kalau tidak ikhlas ini yang masalah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf, ya saya agak melenceng sedikit pembahasan ini. Yang pasti penyebab hati menjadi sakit adalah mendapatkan rizki karunia Allah lalu dia tidak mau ya mensyukuri nikmat rizki tersebut. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah yakin Pak, semua nikmat yang kita dapatkan ini pemberian Allah. Bapak pegaji naik itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dapat anak lagi yang baru Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak beli mobil, beli motor, beli rumah, beli macam-macam, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki, bisa saja Allah hilangkan uang bapak, ya. Bisa saja Allah musnahkan harta-harta tersebut. Tapi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan hal tersebut, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, penyebab hati menjadi sakit adalah tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, ini bahaya, Pak. Membatu dan mengeras hati kita apabila ada takdir pemberian Allah, kemudian kita tidak terima. Banjir merusak barang-barang dalam rumah. Nggak terima dia. Nah, ini bahaya, Pak. Mau keras sampai hati. Ya, sudah. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita terima, Pak. Enggak terima dia. Posisi jabatan yang tinggi diturunkan ke level yang paling bawah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Terang harus terima, Pak. Saya baca kisah uh, Khalid bin Walid radhiyallahu taala seorang panglima di zaman Nabi alaihi salatu dalam perang. Panglima yang sangat pemberani Enggak pernah di belakang rombongan. Selalu di depan pasukan. Karena beliau bercita-cita untuk meninggal di medan perang. Beliau mat, mau mati syahid. Maka setiap peperangan beliau yang diperintahkan Nabi menjadi panglima. Sangat berani. Tanpa ada kesalahan. Tanpa baku dengan Nabi. Tanpa buat dosa dan maksiat. Tiba-tiba Nabi pecat. Bayangkan ini, ya. Seorang panglima dipecat tanpa ada alasan apa-apa. Proteskah beliau? Tidak. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terima apa keputusan Nabi dan beliau pun mundur tidak menjadi panglima lagi sampai pada akhirnya beliau meninggal di atas ranjang. Tidak meninggal di pedang, di medan perang. Setelah beliau meninggal dan mau dimandikan, dibuka bajunya, ternyata tidak kurang dari 80 tusukan tombak dan panah di belakangnya. Luka-luka akibat perang. Tapi Allah tidak takdirkan dia mati dalam medan perang. Subhanallah. Inilah seorang sahabat yang menjadi kuduah kita. Khalid bin Walid. Dipecat dari jabatannya. Tidak berpengaruh bagi bagi dia. torang orang. Masya Allah. Ya, tidak dipecat. Cuma mungkin dikasih tukar. Atau diturunkan sedikit. Oh, uh, protes minta ampun. Sunyam tak tidur malam. Ya, datang sama dukun, coba minta kemar dulu baca-baca tentang sebangka puru tapi atasan itu kurang ngajar dia. Ya. Nah jangan sampai orang seperti ini, ini membuat sampai hati jadi keras, membatu seperti disebutkan oleh para ulama. Dan yang terakhir penyebab hati ini menjadi keras dan membatu adalah sering menghadiri pemakaman tapi tidak menjadikan pelajaran tentang kematian. Jadi Pak bagi kita orang Islam kata Nabi Rasulullah s.a.w., kafa bil mau bil mauti izatan atau cukuplah dengan kematian itu menjadi renungan dan peringatan bagi kita. Harusnya kita yang datang melayat itu menjadi satu ibrah lagi bagi kita. Orang pun akan menyusul. Orang pun akan seperti ini. Ya. Maka dengan keyakinan itu dan dengan renungan itu kita pun akan berhati-hati kita pun akan selalu memikirkan amalan-amalan dan bekal-bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada pembahasan kita. Jadi orang-orang Yahudi ini begini nih karakter mereka. Keras hatinya menentang ajaran nabi dan rasul. Kemudian tidak mau beriman kepada Allah, mukjizat yang mereka lihat di hadapan mereka, mereka tidak percaya. Dan merubah-rubah kitab suci mereka. Ini sangat parah. Ya. Alhamdulillah Al-Quran ini Allah yang janji. La yamasuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Bahawa Al-Quran itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna nahnu nazzalna Inna nahnu nazzalna wa inna lahu Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Jadi jaminan Allah kepada Al-Qur'an sejak dia diturunkan sampai hari kiamat tidak akan berubah Al-Qur'an itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Qur'an yang ada di Manado, Pak, antum kasih cocok dengan Al-Qur'an yang di Kota Wabagu, sama. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Al-Quran yang ada di Sulawesi Utara, Antum kasih cocok dengan Al-Quran yang ada di Jawa. Sama. Al-Quran yang ada di Indonesia. Antum kasih ketemu dengan Al-Quran yang ada di Maroko. Sama. Alhamdulillah. Tidak ada perbedaan. Ya. Karena itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Berani ada yang merubah titiknya saja akan ketahuan. Apalagi harakat. Apalagi kalimat-kalimatnya. Karena kata Allah. Inna nahnu Nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Al-Quran terbebas daripada perubahan. Al-Quran tidak ada yang mampu merubahnya. Dan Alhamdulillah sebagai bukti Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang penghafal-penghafal Al-Quran itu bermunculan. Alhamdulillah sekarang mulai dari anak-anak untuk melihat di acara Ramadan Hafiz Indonesia. Anak usia 7 tahun pak hafal 30 juz Al-Quran. Bukan orang Arab Orang Indonesia yang dia hafal, dia nggak paham, tapi masya Allah, hafalnya begitu lancar. Bahkan, polisi-polisi, mohon maaf kalau ada polisi di sini, yang hari-hari berkecimpung dengan undang-undang itu, mereka nggak hafal. Boleh diuji, Pak. Coba tes, ya, polisi-polisi kita, termasuk anggota dewan. Coba tanya sama mereka tentang pasal-pasal dan undang-undang, nggak -undang. hafal mereka pun ada yang dihafal sebagian, tidak semuanya. Tapi Al-Quran 30 juz ini mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai orang-orang yang sudah lanjut usia. Di zaman kita sekarang ini ada penghafal-penghafal Al-Quran, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu sebagai bukti penjagaan Allah kepada Al-Quran. Ya, maka tidak ada Al-Quran ya, yang palsu, tidak ada Al-Quran yang dirubah, ya, kalaupun kedapatan langsung segera diatasi. Dan itu dari dulu sampai sekarang Al-Quran yang kita punya ini terjaga daripada ya perubahan-perubahan tersebut. Jadi itu Yahudi. Kemudian ayat berikutnya yang kedua dari tadi. Wa amanu amanna orang Yahudi ini ini karakter mereka kemudian Allah ceritakan. Wa amanu amanna orang Yahudi itu kata Allah kepada Nabi Muhammad kalau dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, jadi di zaman Nabi itu orang Yahudi sudah bermuamalah, ya, bergaul dengan orang Islam, bergaul dengan umat Rasulullah. Makanya Allah bilang, wa idhalakul ladina amanu kalu amanda. Orang Yahudi yang sudah bergaul dengan orang Islam, kalau dia bertemu lagi bersama-sama orang Islam, dia bilang, kami ini beriman, kami ini orang Islam. Wa idhalakul ladina Tapi kalau dia bertemu lagi dengan kawan-kawannya sesama Yahudi, qalu wa tuhadisunahum bima fatahallahu alaikum liuhajukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Enggak, orang tidak beriman. Itu orang tadi cuma pura-pura. Lalu sama-sama mereka mengatakan, "Eh, tadi Anda lihat ente akrab dengan orang Islam, umat Nabi Muhammad? Apakah kebenaran kitab kita sudah engkau ceritakan ke mereka?" Jadi mereka sembunyikan kebenaran kitab ini, kitab Taurat, Sehingga mereka saling tanya. Nah, bilang pada orang tentang isi Taurat yang benar. Dia bilang, enggak. Enggak. Karena kalau dia bilang, itulah pegangan kaum muslimin. Ternyata bocor. ya Tentang hal tersebut. Ini nanti akan saya ceritakan kepada Antum. Jadi sebetulnya kisah ini sudah terjadi di zaman Nabi Musa. Waktu itu mereka minta kepada Nabi Musa. Karena minta untuk melihat Allah, Nabi Musa tidak kasih. Lalu mereka minta supaya bisa mendengarkan langsung firman Allah. Itu Bani Israel di zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah, Ya Allah, Bani Israel mau mendengarkan langsung engkau berfirman. Baru mereka beriman. Allah bilang boleh. Suruh orang puasa, suruh orang bersuci, lalu datang di bukit Tursina. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman langsung kepada mereka. Dan mereka langsung dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala itu. Setelah mereka kembali kepada kaumnya, mereka dustakan apa yang mereka dengar. Ini Bani Israel. Makanya Yahudi itu isi Taurat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad yang mereka sudah tahu mereka sembunyikan mereka nggak mau bilang. Makanya setelah lahir Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir mereka nggak percaya dan mereka nggak terima karena memang sudah begitu karakternya mereka. Insya Allah nanti akan kita lanjut eh, pembahasan ini ya, pada pertemuan yang akan datang. Intinya saya ingin bilang Pak umat Rasulullah jangan menjadi umat yang keras hati karena berbahaya itu kalau keras hati. Kemudian yang kedua hati kita ini terbagi tiga. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Jadilah hati kita selalu sehat. Bagaimana caranya? Banyak baca Al-Quran, banyak bergabung dengan orang soleh, rajin mendengarkan ceramah, banyak mendengarkan nasihat. Karena itu membuat hati kita semakin sehat. Dan yang terakhir, yang ingin saya sebutkan, hati-hati dengan Yahudi. Meskipun yang berjumpa dengan kita bukan Yahudi, tapi sifat-sifat Yahudi ini tersebar. Kadang-kadang orang Islam punya sifat-sifat Yahudi. Salah satu di antara sifatnya Yahudi tadi saya bacakan sama antum adalah munafik. Memperlihatkan kami ini dengan jamaah kamu, saya ini biasa hadir di taklim Masjid Raya dengan Ustadz Mahmud. Begitu itu karakter orang munafik. Tapi Masya Allah ternyata dia mau bujuk kita untuk berbuat maksiat, untuk membuat dosa. Ya, Dia mau e, setelah itu dia buat-buat syubhat. Eh, Ustadz Mahmud itu ente tahu Ilmunya nggak ada apa-apa. Banyak bid'ah yang dia buat. Ngapain ente ikut-ikut di situ? Dan turang jo. Ya, akhirnya kita diajak untuk berbuat maksiat dan dosa nauzubillah min dzalik. Nah, ini jangan sampai ya kita seperti itu. Itu kira-kira hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat yang telah kami bacakan di surah Al-Baqarah tadi. Karena waktu surat ini sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka uh wa natubu وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته